Selamat datang di channel The Most Tanuwe. Channel ini membahas tentang iman Kristen, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Demas Tanwek. Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi sehat, tanpa suatu kurang apapun. Hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana saya hari ini akan menanam lombok di belakang rumah. Mari ikuti saya dalam kita menanam lombok. Oke. Ini dia bibit lomboknya yang sudah saya semai kurang lebih 1 bulan. Hari ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan secukupnya sesuai dengan tempatnya. Ya. Baik. Kita ambil yang ini. Ya. Sudah. Nah. Ini dia bibit lomboknya. Kita pindahkan di media. Bersihkan dulu untuk kita tanam. Ini dia bibitnya. Selanjutnya kita akan tanam. Saudara-saudara, sudah tertanam lomboknya dan tentunya dalam beberapa waktu ke depan lombok ini akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yang pasti saya sebagai orang yang menanam mengharapkan akan berbuah. Ya. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang sangat relevan ketika saya menanam tadi lombok, mengambil dari tempat persemaian terus memindahkan di tempat untuk dia ditanam. Tentunya ketika saya menanam lombok, pasti yang saya dapatkan adalah lombok juga. Buahnya akan berbuah lombok. Tidak mungkin saya menanam lombok kemudian nanti buahnya adalah pepaya. Nah, artinya apa yang saya tanam, pasti saya menuai juga yang saya tanam itu. Nah, berkenaan dengan itu, ada satu bagian firman Tuhan yang menjadi peringatan buat setiap kita. Di dalam Galatia pasal 6, ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan berkata, jangan sesat, apa yang ditabur orang itulah yang dituai. Artinya, kita diajar bahwa setiap apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, pasti kita akan menuainya kelak. Sebagai contoh, jika saudara dan saya di dalam kehidupan ini tidak memperhatikan kehidupan kita, tidak melihat diri kita, kita menabur kebencian, kita menabur iri hati, kita menabur dendam, kita menabur amarah, nah itu yang kita dapatkan. Itu yang kita tuai juga ketika kita menabur itu semua. Tetapi jika kita menabur kebaikan, menabur sukacita, menabur kasih, menabur berkat, maka itu pula yang kita tuai di dalam kita menjalani kehidupan kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, jangan sesat, apa yang ditabur orang itu yang dituai. Artinya melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kita diingatkan
untuk belajar. Ya, untuk belajar, memperhatikan diri kita, memperhatikan segala kehidupan kita. Apakah selama ini betul-betul kita menabur kebaikan, menabur kasih, menabur cinta, menabur damai. Karena itulah yang nanti kita akan tuai. Tetapi jika kita menabur kebencian, dendam, iri hati, amarah, nanti itu juga yang kita tuai. Saya mengajak kita semua pada sore hari ini, di dalam saya menanam lombok, dan di situ juga Tuhan ingatkan saya dengan bagian firman Tuhan tadi dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Apa yang ditabur orang itulah yang dituai. Mari kita menabur kebaikan. Mari kita menabur kasih. Mari kita menabur damai. Mari kita menabur hati yang penuh sukacita kepada orang lain, keramah tamahan. Maka itulah yang kita tuai kelak di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tinggalkan iri hati, kebencian dan lain sebagainya. Tapi mari kita tabur kebaikan, sukacita, damai, sejahtera di dalam setiap kehidupan kita, di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Pasti kita akan tuai itu kelak di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel The Most Tanuek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.